Dalam video ini, kita akan lihat berkenaan dengan penggunaan transistor yang pertama iaitu transistor sebagai amplifier arus. Okey, jadi apa maksud amplifier arus? Amplifier ini secara terjemahan dia, amplifier adalah bermaksud dia nak kuatkan arus. Okey, jadi transistor ini dia boleh digunakan untuk kita kuatkan arus. Jadi macam mana kita nak kuatkan arus? Okey, caranya adalah dengan kita gunakan litar yang seperti ini. Okey, tengok pada litar ini. Jadi transistor ini kita gunakan dekat tengah-tengah ini. Transistor ini dia akan bantu untuk kita tingkatkan arus pada A2 ini. Okey, jadi apakah A1 A2 ini? A1 A2 ini adalah emitter lah. Okey, tapi dia akan merujuk kepada arus yang melalui apa ni? Okey, kalau kita tengok laluan dekat sini, dia merujuk kepada kita punya tapak lah. Okey, tapak pada transistor ataupun arus dia cikgu tuliskan sebagai IB. Okey, arus pada tapak B ini merujuk kepada base dia. Okey, dan kita juga ada arus pada A2 ni. Arus ini adalah IC, iaitu arus pengumpul. Okey, dan jumlahnya kita akan dapat yang keluar dari sini adalah IE, iaitu arus bagi pengeluar. Okey, IE, E untuk EE itu merujuk kepada emitter. Okey, dan seterusnya adalah macam mana kita nak amplify ataupun kita nak tingkatkan arus. Okey, bila kita kata tingkatkan arus ini merujuk kepada meningkatkan IC ataupun arus pada kita punya pengumpul. Okey, jadi caranya adalah dengan kita ubah IB. Okey, kita ubah IB ini sedikit saja, dia akan meningkatkan IC dengan sangat banyak. Okey, jadi sebagai contoh ya, kita gunakan satu rintangan yang sangat besar dekat sini, sebagai contoh 10 kilo ohm. Okey, 10 kilo ohm adalah satu nilai rintangan yang sangat besar. Bila rintangan sangat besar, maka arus akan jadi kecil. Okey, jadi bila cikgu tutupkan dia punya switch, kita tutupkan switch, maka arus IB akan mengalir. Disebabkan rintangan ini sangat besar, maka arus IB sangat kecil. Okey, jadi bila arus IB masuk, maka kita akan dapat nilai ataupun kita akan dapat arus bagi IC. Maka emitter ni ataupun kita boleh gantikan dengan bahan-bahan lain, sebagai contoh kita punya speaker. Okey, kita nak tingkatkan dia punya volume. Okey, kita hanya tingkatkan arus yang sedikit, maka dia akan tingkatkan dia punya volume dengan banyak. Okey, caranya adalah bila kita masukkan, kita tutup litar ni, maka arus tapak akan mengalir masuk ke dalam kita punya transistor. Okey, jadi bila berlaku perubahan arus ini, sebagai contoh daripada 10 kilo ohm, cikgu kurangkan dia kepada sebagai contoh 8 kilo ohm. Jadi bila rintangan berkurang, maka arus akan bertambah. Okey. Jadi bila arus bertambah, maka arus IB bertambah, dia akan menyebabkan walaupun arus IB ini dia naik sikit ataupun perubahan kecil pada IB. Okey, kecil pada IB, dia akan menyebabkan perubahan yang sangat besar pada IC. Okey, walaupun kita tingkatkan IB ini mungkin sebagai contoh 10 microampere. Okey, tapi bila kita ubah dia dengan nilai yang sedikit ini, dia akan tingkatkan IC ini dengan sangat banyak. Okey, jadi perubahan kecil pada IB ataupun arus pada tapak akan menyebabkan perubahan yang besar. Okey, perubahan besar pada IC. Okey, jadi yang penting sekarang ni untuk kita tengok fungsi transistor sebagai amplifier arus adalah kita hanya ubah sedikit saja arus, iaitu arus pada tapak dia, dengan cara kita tukarkan ataupun kita gunakan rintangan yang lebih rendah, maka kita akan dapat tingkatkan arus pada IC. Jadi ini adalah salah satu fungsi transistor yang sangat-sangat digunakan dalam kita punya peranti-peranti elektronik, kerana sikit saja kita tambahkan dia punya arus, terus kita akan dapat arus yang sangat besar pada kita punya peranti. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang yang berkaitan dengan fungsi yang kedua.